يغفر الذنوب إلا Dengar yang kita. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم أذكار الصباح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Semua dah ready ke? Online. Assalamualaikum. Boleh chat sikit. Kita ada beberapa orang yang participate. Kita pergi lah. Short notice. Kita ada beberapa orang. Kita ada langsung. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dah ready. So inilah first time untuk kita join secara online.
Okay, so apa khabar semua? So cikgu sediakan platform untuk Zoom, juga cikgu ada sediakan platform untuk YouTube live streaming lah. So ramai orang yang boleh join, supaya ramai orang boleh join. Okay, apa yang kita akan buat petang pagi ni, kita relax-relax sekejap dulu. Okay, sekejap lah. Okay, sebenarnya sesi tengah hari ni dah sesi testing. Sebab macam saya katakan bahawa kita cuba untuk sesi ramai yang boleh stay lah, yang boleh boleh join. Okay, sekejap. Testing dulu tau. Kita ada beberapa orang partisipan kita ni. Tiba-tiba hang lock. Okay, so adakah semua dah ready? Okay, kalau dah ready, say hi, say okay, say dah ready, chatting di situ. Okay, suara bergema dua kali. Okay, bergema lagi tak? Okay, semua dah ready eh? Okay, kalau dah ready, apa yang kita akan bincangkan? Topik yang kita akan bincangkan adalah topik pengamiran ataupun integration. Sebelum tu bagi saya intro dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua sekali. Alright, so saya harapkan semua baik-baik belaka. Alright, so saya terpaksa kena mutekan dulu semua orang kecuali seseorang lah. Alright, mana seseorang? Okay, so okay, alright, so baik, ini adalah kali pertama saya cuba untuk kita buat YouTube live streaming eh. Yang mana partisipan yang macam saya kata-kata bahawa sebelum ni kita ada 100 orang saja yang berjaya masuk. Tetapi kali ini kita cuba untuk alternative method. So kita cuba untuk buat Zoom ke, kita akan buat YouTube live streaming juga. Alright. Okay, so apa yang kita akan belajar pada pagi ini, tengah hari ini, kita akan belajar berkaitan dengan satu chapter Form 5, iaitu kita punya integration. Boleh kita start sekarang? Okay, sekejap ya. Okay, dapat lihat semua dengan jelas eh? Okay, so dalam integration ni ada beberapa perkara penting yang you kena tahu dulu. Tapi untuk sesi kali ni kita tak pergi terlalu basic lah. So saya anggap bahawa majoriti daripada kamu ada dua suara. Masih ada dua suara. Macam mana kita nak buat? Okay, sekejap. Saya rasa ready. Saya tak record ke? Saya buat dekat YouTube live, so nanti dia akan record sendiri. Tapi ada masih ada dua suara eh. Macam mana nak buat eh? Tengah fikir kejap. Ada suara, dia ada macam dia ada dua suara. Sebab kalau saya offkan Zoom tak cun, so kena offkan suara webcam ni lah. Sekejap. Alright, saya try untuk offkan suara webcam. Tak boleh, desktop audio. Okay, so buat macam ni. Jangan conteng, peraturan dia jangan conteng. Okay, mic kita disable. Okay, cuba sekali lagi. Okay, yang mana YouTube disable. Yang dengar you okay, kat YouTube tu kamu boleh chatting juga dekat situ. Jangan conteng, disiplin kita macam kita bincangkan semalam dalam grup. Okey, yang dah terconteng tu tolong padamkan. Okey, makin ramai pula yang conteng kat situ ya. Okey. Alright, so yang pertama sekali kelas, kalau you tengok dekat sini untuk kertas satu eh. Okey, semua dengar eh suara saya? Boleh dengar tak? Yang dekat Zoom ni boleh dengar? Kalau boleh dengar tolong chat dan kata boleh dengar. Boleh cikgu, boleh. Okay, terima kasih. Alright, cikgu boleh. Okay, terima kasih. Okay, alright, so kita teruskan eh. Alright, baik. So yang pertama ni, siapa yang tolong conteng tu tolong padamkan eh. Saya tak dapat padamkan you all ni. So kena offkan balik. Kita teruskan eh. Kena sharekan balik semula. Conteng tu tolong padamkan eh. Saya tak dapat padamkan ni. Okay, baik. So untuk soalan yang kita yang pertama ni, right, so yang ni soalan yang mudah lah, memang sangat mudah. Sebab apa? Soalan ni melibatkan soalan basic lagi, soalan basic. So kalau you tengok sini, dia minta cari ya ataupun find kita punya integration ya, integrate from the limit. Kita punya lower limit kepada apa limit. So lower limit kita adalah kosong.
kena share. Lower limit kita adalah kosong dan kita punya upper limit adalah 2. So apa yang kita perlu buat? So dalam kes soalan ni kamu tak boleh terus integrate. Right. So yang ni soalan yang mudah lah. Kita punya kurungan yang kita nak integrate tu berada di bawah. So apa yang you perlu buat, you kena naikkan ke atas dulu. So apa yang kita perlu buat? 3 tolak dengan X kuasa dengan negatif 2. So kita naikkan ke atas dulu. Kita integratekan 0 hingga 2. Sebab kita belum integrate lagi, makna kata 0 hingga 2 tu masih ada, X pun masih ada. Baik, integration kalau kita punya kurungan yang mana kita katakan bahawa kita anggap bahawa tak boleh kembangkan lah ya. So selain berkuasa 2, so kita akan terus integrate. Apa yang kita buat, kita terus integrate, kita jadikan 3 tolak X ni kita stay. Negatif 2 kalau integration perlu buat apa, perlu tambahkan dengan 1. So bila tambah 1, negatif 2 tambah 1, sama dengan negatif 1. Jangan lupa apa yang you tambah, you perlu letak kat bawah negatif 1 dan you kena darabkan negatif 1 sekali lagi. Right? So adakah ini kita punya definite integral ataupun indefinite? Adakah kamiran kita punya tentu ataupun tidak tentu? Kamiran ini kita panggil sebagai kamera tentu. Sebab apa kamera tentu? Sebab you ada kita punya limit dekat atas ini. So tak perlu tambah C. Masih ada double solve ya. Okay. So tak perlu tambah C. Okay. Right. So apa yang kita perlu buat, kita akan terus integrate. Dan kita punya integration kita adalah kamera tentu. Dan kita masukkan limit kita ke belakang. Bila masuk limit ke belakang, cantikkan persamaan kita. So tak perlu tambah. So turunkan balik kurungan kita. 1 dan itu 1 sama dengan 1. 1 per kita punya 3 tolak dengan X kuasa dengan 1 lah. So kita masukkan 0 hingga 2 ke dalam persamaan kita. Okay, so berhati-hati sebab bila you masukkan 0 balik 2, masukkan 2 ke dalam ni, masukkan gantikan 2 kat situ. 1 per dengan 3 tolak dengan 2 dengan 1 lah. So tolak dengan gantikan 0. So dalam kes ni kalau you gantikan 0 tak dapat 0 tau, you dapat 1/3. So berhati-hati kat situ. Alright, so you akan jadikan sama dengan apa? Masukkan gantikan 1, 3 tolak 2 sama dengan 1. So 1 tolak dengan 1/3. So you dapat dia punya jawapan dia lah 2/3. Alright, so ini soalan masih di peringkat rendah lagi lah. So jawapan kita 2/3. So ini soalan yang daripada Pahang 2014 yang kita dapat. Okay, so alright, so kita teruskan lagi dengan kita punya soalan. Cikgu pilih lah, kita skip sebab sesi kita ni adalah sesi try and error je sebenarnya ni. Alright, kita at least kita dapat sesuatu lah. Alright, so kita mungkin kita boleh jawab soalan mana? Okay, kita nak jawab soalan nombor 2 boleh? Okay, soalan ni daripada Sarawak. Okay, ada yang daripada Sarawak ke kat sini? Ada yang daripada Sarawak ke? Kita at least kita dapat sesuatu. Alright, boleh cikgu Mira. So cikgu sambil-sambil tengok. Oh, saya Faris Fad. Okay, Faris Fad daripada Sarawak. Ada lagi daripada Sarawak? Ada yang daripada Sarawak ke? Okay, so kita teruskan dengan soalan kita punya Sarawak 2015. Tapi 2015. Okay, so apa yang you perlu tahu dekat sini? So bila dia bagi persamaan Y sama dengan K, ada lagi daripada Sarawak, per dengan 2X tolak 3, sorry, tolak 5 kuasa 3. So you ada dy per dx. So dy per dx ni maksudnya adalah kita punya pembezaan. Yang kita sedia maklum bahawa bila you bezakan, you differentiatekan suatu-suatu persamaan itu, you akan dapat kita punya suatu persamaan yang mana kalau you integratekan balik, you akan dapat persamaan y balik semula. Ada orang contoh kita pun padamkan. Yang kita sedia maklum bahawa okay. So apa yang you perlu buat, suatu-suatu persamaan okay, tak ada orang padamkan, cikgu akan padamkan. Kita punya okay, so apa yang you perlu buat adalah kita perlu buat pengasingan dulu. Sebab kita faham bahawa kalau dy dx ni maksudnya kamu dah bezakan. Bila kamu bezakan dapat gx. Maksudnya bila you bezakan, dia akan dapat panjang-panjang ni. Kalau you nak bezakan, boleh bezakan. Tetapi ada k dekat situ kan. Jadi you tak perlu bezakan pun sebenarnya. Sebab kita faham bahawa yang mana yang hasil pembezaan tu dia kata adalah sama dengan gx. Yang dia dah assume sebagai gx. Maksudnya kita dah tahu, sudah maklum bahawa kalau gx, kalau kita kamirkan balik gx, kita akan dapat kita punya persamaan y yang asal. Maka kalau kita kamirkan gx ni balik, sebenarnya apa yang you akan dapat? You akan dapat kita punya persamaan y yang asal. So maksudnya you tak perlu buat pengamiran pun, integration. Okay. So dekat sini apa yang kita boleh buat, you kena asingkan dulu. Sebab kalau gx tambah 1 ni, yang you kamirkan gx sahaja yang you akan dapat y. Asli kamirkan 1 tak dapat y ya. Kamirkan 1, you akan kamirkan seperti biasa, you akan dapat kita punya x sahajalah. Right? So apa yang you buat, you perlu buat pengasingan dulu. So kita buat pengasingan dulu. So kita kamirkan kita punya 1 hingga 2 dx dx tambah dengan kita kamirkan 1 sahaja dx daripada limit dia 2 sorry 1 hingga 2 juga. Okay, so hasil kita punya integration keseluruhan yang kita pisahkan adalah sama dengan negatif 1/8/9 gitu.
daripada limit dia. So negatif 1, 8 per 9. So ada yang bertanya ke? So hasil kita punya. Okay, so next apa yang you perlu buat? Okay, macam cikgu sebutkan tadi, bila you you kamirkan ataupun you integratekan GX, you tak perlu integrate pun. Sebab kalau you nak integrate pun, you tak tahu apa yang you nak integrate. So apa yang you perlu buat, you cuma gantikan persamaan Y ni saja. Sebab cikgu ulang balik sebelum. Kalau you bezakan Y, you akan dapat satu kita punya Y terhadap X lah, so you akan dapat dy per dx. Yang mana persamaan Y ini, you akan assumekan sebagai GX. Yang kalau you kamirkan balik, you akan dapat kita perlu persamaan Y yang asal balik, iaitu persamaan yang atas. So apa yang perlu buat, you just gantikan tadi iaitu gantikan K per dengan apa kita menilai tadi? K per dengan K per dengan 2X tolak 5 2X tolak 5 kuasa 3. Lepas tu you masukkan limit kita macam biasa. Kita masukkan had kita had bawah di 1 hingga 2 tambah dengan kita punya kamirkan 1 terhadap VX, you akan dapat apa? You akan dapat X sahaja. Ya? Macam kamirkan 9 dapat 9X. Kalau kamirkan 7 dapat 7X. Kalau kamirkan negatif 3 dapat negatif 3X. Kalau kamirkan 1 dapat kita punya X. Ya? Maka kita akan masukkan kita punya 1 dengan 2 ke dalam persamaan kita. Hasil integration kita. Dan kita akan samakan negatif 1 dapat 9. So saya ingat kita jadikan sebagai improper fraction. Okay? So dapat negatif 17 per 9. Alright. Next you buat apa? You akan masukkan nilai-nilai dalam. So K tinggal K. Cikgu ingat cikgu masukkan 2 terus selesaikan. So 2 darab 2 sama dengan 4. 4 tolak dengan 5 negatif 1. Negatif 1 kosa 3 negatif 1. So dapat negatif 1 dekat sini. So tolak dengan gantikan 1. So kita dapat K per dengan apa? Gantikan 1. 2 darab 1 sama dengan 2. 2 tolak dengan 5 sama dengan negatif 2. Negatif 3 darab dengan sorry, kuasa dengan 3 negatif 27. Negatif 27 dekat situ. So ini kurungan yang pertama. Yang belakang masukkan 2, tolak dengan 1, so dapat 1 je. So negatif 17 per 9. Maka yang sampai tingkat sini, saya punya pengamiran. Ya. Selebihnya adalah tingkat you punya matematik yang biasa lah. Selesaikan algebra seperti biasa. So negatif 1 jadi negatif K. Negatif K tambah 1 per 27 K. Boleh tambahkan ni. So 1 cikgu pindah sebelah sana, so jadi tolak. So akan dapat tolak negatif 26 per 9 lah. So negatif 26 per 9. So tolak 1, 9, 26 per 9 ke. So negatif 1 tambah dengan 1 per 7. So negatif 27 per 7. So negatif 26 per 27 lah. So negatif 26 per 27 K. So macam mana cikgu dapat negatif 26 per 27 K ni? Macam ni. Yang ini ya, ramai orang macam tertanya-tanya. Yang ini basic ni. Kalau contoh cikgu ada negatif K tambah dengan 3 K, boleh tambah tak? Boleh tambah, you akan dapat 2 K. Tapi kalau negatif K tambah dengan 1 per 27 K, apa yang you akan dapat? Yang tambah macam biasa lah. Negatif 1 tambah dengan 1 per 27. So, dia dapatlah negatif 26 per 27. Ya, so, 26 dia pindah sebelah sana menjadi bahagi. So, potong hilang. So, negatif dengan negatif potong hilang. So, K net kan 27 sana. So, K sama dengan 27 per 9. So, sama dengan 3. So, nilai K kita adalah sama dengan 3. Ya, maka jawapan kita adalah 3 dekat sini. Okay, clear? Ada yang nak screenshot kan? Macam biasa, ada yang nak screenshot. So, K net kan 27. Perlukan screenshot. Cikgu buat yang untuk nombor 2 ini. Right. So, boleh screenshot dan share dalam group. Share dalam group kita. Okay, clear? Ada yang nak screenshot? Okay, adakah semua masih steady lagi? Berapa orang yang join kita ni? Ni short notice ni, short notice ni. Ada juga yang join dalam 34-35 orang. Okay, buat quite good lah. So cikgu just share link dalam 2-3 minit kan. Okay, so lagi? Ya, Amira Ana. Steady cikgu, steady. Ni short notice ni. Alright, kita sedara steady. Okay, so Nur Aziza, ya, steady. Okay. Alright, so kita boleh teruskan tak? Boleh teruskan lagi? Steady cikgu, steady. Boleh. Boleh. Ya, steady. Okay. Right, so kita boleh teruskan tak? Dia dah mula dah sorok-sorok yang sorok-sorok ala-ala sorok Malcolm ada tapi nak sorok perempuan tu. Okay, kita teruskan lagi dengan soalan nombor 3. Sekejap, kita tengok nombor 3 dulu. Nombor 3 relax lagi. Nombor 4, nombor 4 seakan-akan macam tadi juga. Sama macam nombor 3 juga. Kita tengok ya Semalam ada seorang tanya dengan cikgu tau berkaitan dengan soalannya. Cikgu ingat soalan nombor 7 tu dibantu dia kot. Nombor 7 ataupun nombor 6. Kita try nombor 6 dulu. Okay, nombor 6 ni tengok. Okay, yang ni pun sebenarnya sama macam kita punya pembelajaran tadi juga. Okay.
apa yang cikgu cakap? Ya cikgu, asal TITL, Alam Morozology, JWL apa tu? Boleh, boleh cakap pun nombor 6. Kita try nombor 6. Right, so kita teruskan lagi. Okay, so soalan nombor 6 ni, you faham tak? Aku masuk D per DX ni. Dia macam D per DX lah. D per DX ni adalah satu instruction untuk kita bezakan yang dalam ni. Okay, ulang balik semula. D per DX ni adalah satu instruction. Eh, tolong bezakan ataupun tolong differentiate X per 4 tolong X. Tetapi dia tak suruh kamu differentiate. Sebab apa? Sebab dia assumekan apa yang you differentiate tu adalah sama dengan GX. Okay. So sepatutnya kalau you nak differentiate, boleh differentiate, tetapi you kena gunakan kaedah apa? You kena gunakan product rule ataupun kita punya petua hasil darab ataupun petua hasil bahagi yang ini, iaitu quotient rule. You kena gunakan benda tu. Ya. Tetapi dalam kes ni tak perlu pun. So ya, tak perlu pun. Masuk nilai je terus je kan? Ha, betul Nasrullah. Terima kasih kerana chatting dia bagi idea. Betul. Sebab terus masuk nilai ya. Sebab kita nak kamerkan GX balik. Kalau bezakan dalam kurungan ni, you akan dapat GX. Kalau kita kamerkan balik GX, you akan dapat patah balik kepada persamaan Y yang you tak perlu kamerkan. Maka dalam kes ni sebenarnya you terus katalah kameran 1 hingga 2 untuk GX, DX. Okay. So GX, DX. So kita perlu masuklah. Perlu masukkan 2X per 4 tolak X. Sebab inilah yang you akan dapat. Tak perlu tambah C pun sebab inilah kameran tu. Itulah kan tu dapat benda ni. Dan terus masuk nilai je. So bila masuk nilai, masukkan 2 dulu. So bila masuk DX, DX, darab 2, bahagi 4 tolak dengan 2. So tolak dengan gantikan 1 pula, 2 darab dengan 1, bahagi dengan 4 tolak dengan 1. So dapat apa? So 4 bahagi dengan 2 dapat 2. 2 tolak dengan kita 2 bahagi dengan 3, 2 per 3. So you akan dapat per 3, 6, 4 per 3. So 4 per 3 you dapat 2 per 3. Betul tak? So dia bagi dalam bentuk nombor nombor bercampur. Kita punya mix number. Okay. Tetapi kita bagi jawapan dalam kita punya improper fraction. Boleh tak usahlah 4 per 3. Yeah. Okay, so clear. So alright, alright. So masuk nilai je terus. Okay, terima kasih. Ada okay? So dia bagi dalam bentuk soalan ni okay? Kalau okay, katakan okay. Chatting okay, Amira. Tapi kita boleh okay. Kita punya improper fraction. Boleh okay, terima kasih. Dia pernah pandai lah. So yang mana dah pernah join session cikgu dia dah pandai lah. Dia nak bercakap tu dia unmute dulu. Lepas tu dia mute cepat-cepat. Mantap. Terima kasih Farifat daripada Sarawak. Najwa, okay. Terima kasih. Right. So kita teruskan lagi soalan seakan-akan sama. Soalan nombor 7 ni. Tapi ni ada kelainan. Dia dah pandai lah. Dia nak bercakap. Ini ada kelainan. Apa kelainan yang cikgu sebutkan dekat sini? Tengok ya. Kalau kita bersarawak, dia, kalau kita bezakan dua HX ni, you akan dapat apa? You akan dapat GX. Kamerkan ataupun integratkan GX, you akan dapat dua HX ni balik sini. Tapi soalan nak cari apa? Soalan nak cari kita punya kameran bukan GX. Kameran nak GX per dengan 3. Baik. Kalau kita nak kamerkan GX per dengan 3, buat tangan nak mula berconting. Tapi soalan nak cari apa? Okay, GX per dengan 3, DX. So, kamera ni sebenarnya adalah kita punya kameran yang mana you perlu masukkan kita punya 2 HX ni. Tetapi sebab ada per 3. You boleh tarik keluarkan kita punya constant dulu keluar. Kita kamerkan GX, DX. So, kamera ni sebenarnya adalah kita punya keluarkan 1 per 3. Betul Nasrullah? Betul? Kita keluarkan 1 per 3. Jadi kalau kita kamerkan GX, DX tadi kita dapat apa? Kita akan dapat 2 HX. So kita akan masukkan 1 per 3 darab dengan 2 HX. Okay? So, kita tak lah. So, kita dapat jawapan yang kita punya di sini. Right? Okay, clear eh? So, ini konsep lah. Ini konsep. Ini markah itu. Right? Okay, boleh cikgu teruskan lagi. Cikgu nak cari soalan seakan. Ha, ini pun soalan yang agak menarik juga. Okay, ini macam kita punya pembezaan yang cikgu dah bincangkan dengan kamu. Right? So, sebelum ni cikgu dah pernah sebut dengan kamu. Right? So, kalau kita punya fungsi kecerunan. Fungsi kecerunan lengkung bagi suatu lengkung yang melalui titik. Fungsi kecerunan ni kan, cikgu dah sebutkan ada 4 perkara. Kita gradient of tangent, gradient of equation, gradient of curve, gradient of kita punya function. Ya? Gradient of function ataupun fungsi kecerunan. Gradient of the function. So kita ada melalui titik ni adalah kita punya benda ni. Cari persamaan lengkung. So bila sebut persamaan lengkung itu, so dia suruh cari kita punya equation, kita punya y yang asal. Jadi sebenarnya yang dia bagi ni adalah kita punya gradient function ataupun fungsi kecerunan yang cikgu highlight kat sini. Okay. So apa yang berlaku dekat sini, you kena letakkan dulu kita punya dy per dx ni sebenarnya adalah sama dengan 8 dalam kurungan 2x tambah 1 kuasa yang 3. Naikkan dx dulu sebab kita nak kamerkan, integratkan both side, left side dan right side, right side. So 8 2x tambah 1 kuasa yang 3, you akan kamerkan kiri dengan kanan.
Bila kamerkan dy, satu dy otomatik akan dapat y. Kita kamerkan yang sebelah kanan ni terhadap dx tadi, you akan dapat apa? You akan dapat 8 state. So 2x tambah 1 state, 2x tambah 1. Kuasa 3 tambah 1 sama dengan apa? Sama dengan 4. Okay, tambah 4 ada yang setting ke? Right. So tambah 4, jangan lupa kita bahagikan dengan 4. Dan jangan lupa, sebab you ada kurungan, you kena differentiate, you kena bezakan dalam kurungan tu sahaja. Ya? Kalau kita bezakan dalam kurungan ni sahaja, you dapat apa? You hanya tinggal 2 sahaja. So jangan lupa, you kena wajib tambah C. Kenapa wajib tambah C? Sebab kamiran ini yang kita panggil sebagai kamiran tak tentu ataupun indefinite integral. Ya. So maksudnya di situ kita dah dapat y kita dah. Cuma kita nak cantikkan balik, okay, 8 bahagi dengan 8 ni hilang ni. Ni semua ni, ni 8 ni bahagi. So tinggal hanya 2x tambah 1 kuasa dengan 4. So tambah dengan c. So bagaimana kita nak cari c? Dan kalau you berbalik kepada soalan tadi, kita nak cantikkan balik, ya, kalau you berbalik kepada soalan tadi, dia ada bagi satu titik yang itu melalui satu berkuasa dengan negatif 3. So kita boleh, so bagaimana kita nak cari c? Dan kalau you berbalik kepada soalan tadi, kita boleh masukkan negatif 1 per 2 dengan negatif 3. So y negatif 3, 2 darab dengan 1, negatif 1 per 2, 1 per 2 saja, 1 per 2 tambah dengan 1, kuasakan dengan 4, tambahkan dengan c. So you selesaikan dekat sini, you akan dapat jawapan lah. So 2 darab 1, 1 tambah 1, 2, 2, 2, 24 dan 16. So 16 tambah c, maka dekat sini c you akan dapat negatif 19. So negatif 19 ni apa you perlu buat? You akan masukkan balik kepada original equation yang kita ada dekat sini. So akhir sekali jawapan yang you akan dapat adalah kita punya 2x tambah 1 kuasa 4 bolak dengan 19. Nah, C dalam kes ni you boleh cari, ya. C you boleh cari. Sebab apa C boleh cari? Sebab C itu adalah nilai yang kita constant yang ada titik yang melalui. Kalau dia tak bagi titik, maka you tinggalkan jawapan sebagai C saja. Okay? Alright semua? Still okay? Agak semua okey, masih still okey lagi. Nak tengok gambar ke? Tak perlu tengok gambar, eh. Tak perlu tengok gambar. Okey, tengok gambar dulu. Kalau dia tak bagi titik, maka you tinggalkan. Okey, boleh tengok gambar dulu kalau tengok gambar. Okey, 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 okey. Meronats. Okey. Terima kasih kerana chatting-chatting kat bawah tu. Okey, cikgu Kirana. Putih lah kamu pagi-pagi. Pagi apa? Tengah hari dah ni. Ya, 12:30 dah. Okey, right. Alhamdulillah, okey. Nalazizah. So, kita nak teruskan lagi. Tapi kalau boleh, soalan last yang kita nak discuss ni. Faham, cikgu. Alhamdulillah, Nadia. Ya. Okey, soalan last yang kita nak discuss ni adalah soalan berkaitan dengan kita punya yang volume integration lah, area dan sebagainya. Kita tengok paper 2 dulu, right? Kita tengok paper 2. Okey, mungkin kita boleh pilih salah satu equation kat sini. Soalan berkaitan dengan kita punya. Okay, cikgu pilih yang soalan yang kita punya. Alright, yang ni boleh? Jangan conteng, conteng. Dia mula conteng dah tu. Okay, boleh-boleh padamkan dulu siapa yang conteng tu. Okay, cikgu pilih yang. Okay, kalau tak ada orang nak tolong padamkan, cikgu akan padamkan dulu. Jangan conteng, conteng. Dia mula conteng dah tu. Okay, boleh-boleh padamkan dulu siapa yang conteng tu. Okay, so cikgu akan share screen. Alright. Okay, so seterusnya soalan yang seterusnya di sini, dia bagi rajah 4, diagram 4 shows kita punya curve y versus x square plus 7. So inilah graf kuadratik, equation of kuadratik. So sebab tu graf kuadratik kita, function kita adalah bentuk senyum, sebab graf dia positif. And the tangent of y is negative 2x plus 6. Kalau tengok itu ada negative 2x plus 6. Kita punya curve kita adalah a sama dengan k8 di situ, right? So first dia minta carikan nilai k. So apa yang you perlu buat ni? And the tangent of y is negative 2x plus 6. Kalau tengok itu ada persamaan. Kita punya persamaan apa? Rentang. So persamaan minta carikan nilai k. So apa yang you perlu buat? Betul, persamaan serentak. Tepat sekali. Siapa jemput suara tu? Terima kasih banyak-banyak, ayah. So pertama sekali you tengok dekat sini. Kalau kita punya dalam kita punya graf, kalau kita nakkan kita punya equation, kita punya equation, kita punya equation apa tadi? Kita punya equation, kita punya kuadratik dengan kuadratik ke kuadratik dengan straight line. Kalau you ada dua equation yang intersect to each other, so you nampak dekat sini? Intersect dekat sini. So bila intersect, so kita faham bahawa dia boleh selesaikan dengan kaedah persamaan serentak.
So bagaimana persamaan serentak tu you boleh buat simultaneous equation? Macam biasalah. So kita salinkan kita punya persamaan y sama dengan negatif 2x tambah 60. So kemudian you ambil y sama dengan x kuasa 2 tambah 7. Inilah persamaan pertama, inilah persamaan yang kedua. So you akan subkan ataupun replacekan equation 1 into equation 2. So kita dapat negatif 2x plus 6 is equal to x square plus 7. So you selesai kat sini lah. Ada jawapan tak? Okay, cuba cikgu terus ambil jawapan. So kat sini you akan dapat x lah. So x yang you selesaikan kat sini you akan dapat 2 jawapan, tetapi k yang sesuai you akan dapat 1 jawapan dekat sini. So yang k yang sesuai ni x ni akan dapat negatif 1. Memang k kita punya nilai negatif 1 je sebab dia touch dekat 1 point saja untuk graf ni. Right? So cikgu tak teruskan lah so kita terus masuk dapat x. Tetapi kita tahulah so k kita adalah negatif 1, y dia lah sama dengan 8. Itu yang paling penting you keluarkan lah. So selesai untuk bahagian A, persamaan serentak ataupun simultaneous equation. Okay, luas kawasan blurik ataupun kita punya area of the shaded region. Okay, kalau you tengok di sini ialah kuadratik kita bentuk senyum. So yang penting kalau you tengok senyum ni, you kena turunkan kepada pasti X. Nampak tak? So boleh nampak tak sesuatu bentuk? Yang ini ialah yang atas adalah kita punya curve turun ke bawah. Okay, bila curve turun ke bawah, maksudnya you kena buat apa? You kena buat integration. Integration terhadap paksi apa? Integration terhadap paksi X. Bila integration terhadap paksi X, maksudnya equation yang you kena keluarkan yang pertama dulu yang kita nak dapatkan bentuk yang ini tadi. Okay, yang semua ni dulu. You akan integratekan kita punya daripada mana ke mana? X. Daripada sini negatif 1 tadi. Daripada negatif 1 sampai kosong. So kita akan masukkan negatif pertama dulu yang kita nak dapatkan bentuk yang ini tadi. Okay, ada soalan ya? You akan okay, kita masukkan negatif 1 sampai kosong. So kita masuk y dx ke x dy? So dalam kes ini adalah kita punya y dx. Y dx. Kenapa y dx? Sebab paksi x. So dx ya. So maksudnya y kita, apakah persamaan y? Persamaan mana you nak ambil? You ada dua. Satu persamaan straight line, satu persamaan lengkung. Jangan tersalah ambil. Kalau you ambil persamaan straight line, you akan dapat kita punya paksi x. So dx. You dapat yang kosong ni. So maksudnya yang mana you akan pakai kita punya trapezium yang rumus nanti. Satu persamaan straight line, satu persamaan lengkung. So you akan ambil kita punya equation yang di atas, iaitu yang curve ni. Yang curve ni yang kita ambil. Ya. So kita akan ambil persamaan y x square plus 7. So you dapat integration 0 apa tadi? X square plus 7 x square plus 7. So x square plus 7. So daripada limit kita from negative 1 until kita ambil apa limit kita 0. So di mana? Di x. Okay, you integrate macam biasa kaedah definite integral. So you dapat x kuasa 3 per dengan 3 tambah 7x daripada mana ke mana? So daripada negative 1 ke 0. Masukkan 0 akan dapat 0 lah semua. So jadi 0 ke depan. Tolak gantikan negative 1 ke dalam. So negative 1 kuasa 3, negative 1 per 3 tambah dengan 7 darab negatif 1, iaitu tolak 7 lah. So kita dapat 0 tolak dalam kurungan berindah 1 per 3 tolak 7 tolak kan, tolak 7 tolak 21 lah. So tolak 21, so tolak 22 per 3, so 22 per 3, 22 per 3 ataupun sama dengan selesaikan dapat 22 per 3 unit kuasa 2. Tapi ini tak selesai lagi. Tak selesai lagi masalah kita. Sebab apa? Sebab sekarang ini yang kalau you tengok dekat sini, yang you dapat ni lah bahagian integration yang keseluruhan. You mesti wajib tolak dengan kita punya trapezium. Nampak bentuk trapezium tak? Cikgu tunjuk kat sini. Bok, terima kasih. Orang Kedah kita dekat situ. Sebab apa? Sebab sekarang okay, so ini bahagian dengan trapezium yang you kena tolakkan. You nak pakai integration pun boleh. Pakai equation straight line daripada negatif 1 hingga 0 juga. Tetapi cikgu ingat kita pakai kita punya trapezium lah. So bentuk trapezium ni kalau you tengok rumus trapezium untuk area trapezium, yang ni sama dengan 1 tadi kan, kosong dengan 1 kita ambil 1. Berapa tinggi tadi? 8 eh. Sini 8. Okey, berapa kita punya ketinggian sampai ke sini ni? Inilah kita punya apa? Y intercept ataupun pintasan y. Y intercept untuk yang ni sama dengan 1 tadi kan, kosong ya. 1 kita ambil 1. 6. Terima kasih. Sebut dulu y intercept dia sama dengan 6 sebab kat sini kita ada 6, kita mesti kita. So kita ada lebih kurang 10 minit, tak apa kita teruskan. So ada 6. So bagaimana kita nak dapat kita punya area ni? Kita dapat 1 per 2 8 tambah 6 so darab dengan 1 rumus area of trapezium ya, recall balik. So 8 tambah 6 14 bagi 2 sama dengan 7 unit kuasa. Maka kita punya area, oleh itu area kita punya shaded region, area of shaded region
saudara punya satu tolak betul area yang mana tolak yang mana kita ambil yang kita punya integration yang penuh tadi 22/3 you akan tolak akan dengan 7 you akan dapat 21 sama dengan 1/3 saja unit kuasa kuasa 2 betul tak tolak betul yang mana tolak 1/3 yang kita dapat 1/3 integration yang penuh okey so baik soalan yang terakhir adalah berkaitan dengan kita punya isi padu kisaran isi padu mudah volume mudah sebab bagi cikgu volume ni yang pertama dia tak ada positif negatif bila kita kamerkan yang kedua dia akan sebut you nak kamerkan dia kena revolve diputarkan you nak revolve you nak rotate about YS. Kalau about YS is automatic cikgu dia keluarkan apakah persamaan kita? Persamaan kita adalah DY. Yang kedua, so apa lagi di depan adalah X kuasa 2. Wajib ada 5. Dari mana ke mana you dengan dekat sini? Apabila rantau yang dibatasi lengkung. Okay. Lengkung cikgu buat persamaan kita dulu. Persamaan kita adalah DY. Padam dulu. Padam semua dulu. Alright. Terpadamkan semua dulu. Sebab dia tak semestinya yang shaded region tau yang akan rotate portfolio. So dia kata lengkung, kita highlightkan lengkung dulu. Lepas tu dia kata apa? Dan kita punya apa? Garis lurus. Equation straight line y is to 9. Kat mana y is equal to 9? Y is equal to 9 dekat kita mana? Mana kita punya? So, mana lengkung, sini 8 kan? 9, y sama dengan 9 lebih kurang kat atas ni lah. Kita letak kat atas ni mungkin. Nampak ni y? So maksudnya enclosed system kita dekat sini. Nampak? Ini enclosed system kita. Okay, itulah enclosed system kita. So bila enclosed system tu, you perlu buat apa? So you kena integratekan terhadap paksi y. So x kuasa 2. So apakah kita punya persamaan kita? Dia nak pergi kepada paksi y tau. Paksi y. So maksudnya limit dia daripada sini lah. So cikgu Ailat akan ambil semula. So sini berapakah kita punya limit kat bawah ni? Limit kat bawah ni adalah maksudnya kita punya y intercept sekarang ni bukan 6 tau. Y intercept sekarang ni adalah 7 kat sini nampak. Untuk curve kita y intercept dia adalah 7. Untuk sini berapa nilai kita tadi? Pintas dekat y. Y sama dengan 9. Equation ni y sama dengan 9. Maksudnya integration you yang you perlu buat kameran adalah daripada 7 hingga 9. Untuk curve kita y intercept. So 7 hingga 9. So apa yang you perlu buat you kena cari persamaan equation ni x squared. So equation dia kebetulan adalah y sama dengan x squared plus 7. Yang you perlu buat kameran adalah pindahkan 7 saja so kita dapat y minus 7 is equal to x squared. Sebab x square is to y minus 7 yang mana yang ini kita akan masukkan ke dalam kita punya x square tadi so bila masukkanlah x square kita dapat integration integrate 7 akan 9 pi ada ke depan x square is y minus 7 you akan integratekan terhadap y kita dapat y kuasa 2 per dengan 2 tolak so ya y kuasa 2 per dengan 2 tolak dengan kita punya 7 y daripada 7 hingga 9. So you masuklah kat sini you akan dapat jawapan kita yang mana jawapan dia sepatutnya adalah sama dengan 2y. Okey. So cikgu rasa cikgu tak perlu explain lebih lanjut lah untuk bahagian situ you cuba masukkan 9 you masukkan 7 you akan dapat jawapan itu. Okey. Alright so masih setia masih okey lagi. Katakan okey kalau okey. Okay. Okay. So sesi yang ad hoc yang cikgu panggil sekarang ni kita live lebih kurang dalam 30 orang yang untuk YouTube cikgu tak pasti lagi. So ada soalan apa-apa nak tanya tak? Ini dah lebih kurang dalam 5 minit. Kita dah lebih kurang 5 minit lagi. Ada apa-apa nak bertanya orang yang untuk YouTube cikgu tak pasti lagi. Okay cikgu. Ada soalan apa-apa nak tanya tak? Terima kasih. Okay. Lain ada soalan lain nak tanya. Kalau nak tanya boleh buka kan mute unmute kan you punya suara tu. Okey cikgu. Ada soalan apa-apa nak tanya? Terima kasih. Cikgu soalan saya semalam Amin Syami yang dekat WhatsApp kalau Mak Syami tanya soalan apa Amin ya? Bagi cikgu tengok jap ni. Syami eh. Alamak Amin Syami. Cikgu soalan saya semalam Amin Syami yang dekat WhatsApp Amin Syami tanya soalan apa Amin ya? Cikgu soalan saya semalam. Oh semalam Syami tanya soalan berkaitan dengan apa? Lock eh? Syami eh. Alamak. Amin Syami. Cikgu soalan saya semalam. Sekejap. Oh. Soalan Cikgu Syami sekejap eh. Cikgu share kat Cikgu. Soalan ni. Tapi Cikgu tak sempat Cikgu share kat sini. Tak apa. Cikgu ambil ruangan kat sini lah kot. Oh. Macam mana tak nampak macam mana nak tulis ni. Kita ada lagi 4 minit ataupun Syami cikgu nak bagi idea ke ataupun
Cikgu respon dengan you personal boleh? Nanti you sharekan solution tu ke dalam group. Boleh? Sebab kalau cikgu kalau nak share ni, cikgu takut nanti dia lebih berpaham. Cikgu tak cut off jadi macam tak ni juga kan? Cikgu tak ganti juga. Nanti cikgu respon Syami balik semula. Okay, boleh ya? Okay, so lain. Okay, boleh tak kalau seorang you on kan macam nak screenshot ni? Screenshot dia segunakan sebut tell you ataupun gunakan informasi masing-masing lah untuk screenshot dia kan tadi kan? Okay, so macam biasa lah kelas. Boleh screenshot dari apa yang dia buat. Tag dekat IG dan aku just mention lah lesson about 9 apa yang you belajar hari ni kan. So okay, so macam biasalah kan. Terima kasih untuk semua yang join sesi kita ad hoc pada hari ini. So kita ada lebih kurang 3 minit ruang bagi sesiapa yang boleh onkan mic dan bercakap sikit lah. Terima kasih untuk two way conversation sejak ad hoc pada hari ini. So kita apa yang willing volunteer untuk bercakap sikit onkan mic dan bercakap sikit. Faris Fats eh. So kita apa yang willing hai Faris, thank you. Okay Faris daripada Sarawak ya. Faris Fats eh. Terima kasih tu. Okay, so Faris, cikgu rasa you antara orang yang aktif okay, dalam kita message live sebelum ni dan juga dalam WhatsApp group pun you ada respon banyak. So boleh tak Faris kongsikan sikit pengalaman you sepanjang belajar dengan cikgu dalam 3-4 session yang kita ada sekarang? Dan juga dalam WhatsApp group pun juga ada respon banyak. So boleh tak Faris kongsikan sikit pengalaman banyak you sepanjang belajar dengan cikgu dalam 3-4 session yang kita ada sekarang? Apa Faris tak tipu. Okay, dia talian dia putus-putus sikit. Tapi cikgu dengar dia kata dapat banyak belajar lah di sekolah ni. Betul lah Faris eh? Apa Faris tak tipu. Okay, so Faris dapat belajar sesuatu lah di sekolah ni. Faris ni antara orang yang paling aktif lah yang dalam grup WhatsApp, dalam dia personal dengan cikgu pun dan juga dia yelah sesi live kita di antara orang yang terawal sebab Zoom kita seseorang je. So yang ni lah medium kita yang pertama. Okay Tok Pengulu, cikgu nampak Tok Pengulu kat situ. Tok Pengulu Tuan Rahaf Iskandar Jeffrey. Boleh respon sikit? Okay sekejap, cikgu nak baca komen dekat Tok lebih kurang 1 minit lebih kurang. So yang ni lah medium kita bina. Okay Tok Pengulu, cikgu nampak Tok Pengulu kat situ. Ilmu tadi dalam istirahat sampai lupa dah cara. Boleh respon sikit? 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 Boleh Jai Kelly tahu ayo. Oh maksudnya Faris ni bukan daripada Sarawak ni. Kelakar aku kan. Alright, Iskandar Jeffrey, Tok Pengulu, Ketua Pengawas kita, Sekolah SMKA Tuan Rahaf. Apa khabar bang? Daripada Sarawak ni. Kelakar aku kan. Oh dia tengok muka cikgu. Oh dia tak on kan mic dia. Dia tak dengar sebenarnya apa yang cikgu ni. You kena. Okay untuk siapa yang join, dia dekat bawah tu ada satu join audio tau. You kena join audio. Oh Sarawak ni dia percaya. You ada Iskandar. Okay, so thank you very much class. Kita masih tinggal lagi 1 minit. So harapnya kamu boleh respon dalam group. Bagi sikit komen lah. So inilah first minggu yang kita buat. Siapa yang ada tengok dekat YouTube ni boleh cuba juga untuk untuk bagi respon kepada cikgu. Apa penambahan yang kita buat dan insyaAllah kita akan berehat 2 hari. Isnin insyaAllah Isnin nanti 23 hari bulan dari bulan nanti kita akan on kan balik semula. Alright. So siapa yang sempat screenshot tadi share dekat group insyaAllah. Terima kasih cikgu Atuk. Apa yang Atuk ni? Betul lah Aida. Wah Aida Wajimah ni kuasa sekolah Torohan kan. Atuk masih ada nenek. Okay so class thank you very much. Sesi live kita berakhir dari sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tag IG Madness 49. Jangan lupa share you punya comment dan explain you dalam kita punya group WhatsApp. Okay? So stay tuned. InsyaAllah kita akan teruskan sepanjang video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jaga kesihatan. Kita bantras ataupun kita lawan COVID-19 habis-habisan. InsyaAllah. Assalamualaikum. So stay tuned. InsyaAllah kita akan teruskan sepanjang video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jaga kesihatan. Kita bantras ataupun kita lawan COVID-19 habis-habisan insyaAllah. Assalamualaikum. So stay tuned insyaAllah kita akan teruskan sepanjang video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له